belanja disuruh istri, happy wife, happy family. Gitu. Oke. Gak laku gue mah. Ada Kang Emil mah, semua ke Kang Emil. Tahu sama Kang Emil tuh udah lama. Oh, udah lama. Masa nggak ada yang jaga? Masa gubernur gini ya? Kita akan meresmikan sebuah tempat yang istimewa dari zaman Belanda. Emil ini mah jangan macam-macam. The Hakim Story. Biar semangat bikin videonya, ayo dong subscribe The Hakim Story. Thank you guys. Guys, gubernur gue sesantai itu loh. Luar biasa loh. Ganti baju dari abis acara di Indomaret aja gitu. Maksudnya di ih, hebat banget ya. Mana saya baju kayak cowboy. Eh, Kang Rindu Antong ya, Kang Hakim. Selamat datang di Alfamart. Jangan lupa belanja sepuasnya. Tadi saya ngomong Indomaret, datang Alfamart. Iya, Alfamart. Iya. Kalau butuh diskon di Jawa Barat, sebut nama saya 3 kali. Ngaruh? Enggak. Mana, Mang? Alhamdulillah. Tadi di mobil katanya Kang Ridwan mau ganti baju. Ganti baju dulu ibu sama ibu, nanti kita naik bu. Saya tuh sampai bingung pakai baju apa ini, jadi tiga tukang kuda. Sama udah bilang Bu Cinta kayaknya ini sayang istri heula ya. Oh gitu, emang Bu Cinta sukanya roti apa? Isi kacang, tapi nggak ada. Iya betul. Milar itu nak. Ini selai kacang nggak? Ih sayang istri. Eh saya ganti topi. Ya, lumayan ayam lebih mirip aslinya palsu. Guys, hari ini tuh gitu bingung banget mau pakai baju apa karena gubernur saya mah stylish banget. Saya enggak boleh kalah gaya biar enggak beda. Bisa bedain mana artis mana gubernur. Iya. Aku belanja dulu ya. Tok, mangga. Sudah. Gaya belanja Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil. Yeah. Kedatangan gubernur ini rasanya gimana? Senang. Senang deg-degan juga. Deg-degan? Luas. Luas, kaget. Iya, pas muncul. Wow. Terus? Wow banget. Wow. Terus? Luas gitu. Gak bisa. Jadi gak bisa berkata-kata. Tapi pada saat cool, lu semuanya diem gitu. Iya, udah mau ngomong juga takut. Mereka di sini, paripan di sini. Terus gimana? Kalau gubernur yang belanja dapat diskon nggak? Tergantung. Dedek, lu mau foto ya? Iya, mau. Udah siap, mau foto. Gue ya? Gue aja. Pulang? Ya teknisnya mau mahal di mobil. Nggak vlog dah. Ngobrol aja. Mobilnya kan terbatas. Bisa sendiri pakai HP atau? Iya. Kan nanti duduk Kang Ivan di depan. Iya, kan mohon biasa dah. Abdi duaan sama ibu di belakang bisa ya. Ivan biasa teh di laun kubu cinta. Over my dead body. Siap. Enggak mah. Gubernur dok ini mandi dulu. Paket saya mah beradab. Tahu gitu. Gubernur mandi dulu. Kasih bola aja. Kang Ivan balik cai. Tarantos, hatur nuhun mangga. Gila kan? Gila kan? Lihat, yang dampingnya cuma satu orang itu bawa keranjang. Mas Toro, udah ada aku udah. Kang Emil, saya mau diplakir satu ini. Ya. Diplakir gubernur. Jadi tadi itu dari acara saksi akad nikah katanya, terus dapat informasi Pak Ridwan Kamil sama Teh Cinta mau ganti baju dulu. Aku pikir tuh mau ke hotel ke apa. Berhenti loh katanya ganti baju di mobil. Di parkiran. Di parkiran. Ya. Kang Emilnya turun aja gitu beli sarapan buat Teh Cinta. Aduh. Oh. Saya ganti baju makan super kayak Superman. Gitu. Kolor di luar. Jadi Superman. Superman. Nuhun.
Bukan iklan. Tuh, kameramen dapet. Makasih, Bang. Masya Allah. Ya Allah. Terharu gak lu? Ikut terharu sumpah. Gue mah emang gampang mewek, guys. Gue lihat gini aja terharu sumpah. Belanja disuruh istri, happy wife, happy family. Gitu. Oke. Okay. Aduh, istri saya harus nonton ini mah. Baik. Boleh nggak foto sama Pak? Boleh. Sama Irfan? Iya, sama. Sama Bapak. Dia bernama Bapak. Boleh. Ketiga atau sama nggak? Ketiga atau banyak? Terima kasih, Pak. Saya ngecek ibu lagi. Stok mangga mangga. Guys, itu gubernur gue, gubernur Jawa Barat, begitu dekat dengan rakyat, gila. Gimana? Kamu berani banget minta beng-beng segala? Iya, tadi aku kan ngeliat si Bapak bagi-bagiin beng-beng. Terus? Jadi aku deh, ih kok aku gak kebagian gitu. Bapak makasih gue, ya. Kan iya, mana tinggi lukan jeroy. Oh, iya, makan cuma ingin tibungku. Oh iya, tapi aku ngeliat ya. Aku dong beng-beng. Gitu, ah, ah, itu. Oh benar. Ya. Ini jadi full product, guys. Udah. Bangga sama Kang Ridwan Kamil? Iya, bangga. Aduh, saya ngeliatnya aduh ini ganteng si Bapak ya. Baru ketemu sekarang? Iya, iya. Gantengan Kang Ridwan Kamil atau gantengan saya? Ah, juga ganteng. Gantengan mana? Dua-duanya ganteng, aduh. Dia serba salah. Iya, deg-degan, aduh. Kuku terharu, sebuah jenis. Dalam kesini aja belanja. Dalam rangka mau ke satu tempat. Oke, okay, guys. Gue minta izin satu mobil bareng Kang Ridwan, boleh nggak ya? Yuk. Santai itu gubernur gue. Gak laku gue mah. Ada Kang Emil mah, semua ke Kang Emil. Tuh. Tapi gitunya. Kabarannya mana? Pak Anang. Pak Anang, member preman pensiun. Oh, dulu. Iya. Bukan. Tapi preman. Aku pensiun. Bukan. Aku kerja halalan toibanya. Ini. Cuma di jalan aja. Dia tahu rambutnya gaya sembilan. Ya itu gayanya. Itu gaya non kamu. Itu gaya pengrokok. Ya Allah bang. Pengrokok ya pak. Tekan Darso nya, intinya gaya nak. Aha bang zaman balam. Aha nah. Ya itu dokter. Oh aha, oh aha. Bener. Iya iya betul. Kalau bapak dulu sering kesini. Sekarang ya. Tinggal oh, di sini. Dulu kan sering. Oh. Pegang ini? Gak apa-apa. Oh, dipegang. Gak enak. Gue tuh ketemu Kang Emil sering, tapi gue tuh masih deg-degan. Dulu, kenangan-kenangan tuh. Masih ingat saya kasih batu akik coba. Jadi kenal sama Kang Emil tuh udah lama? Oh, udah lama. Waktu belum jadi lah. Waktu jadi berubah mau gak, jadi. Berubah gak Kang Emil dulu sama sekarang? Ah, berubah. Berubahnya gimana? Berubah lebih baik atau lebih jelek? Bukan posisi jelek dengan baiknya, cuma sekarang agak susah. Sudah apa? Ketemu gitu kalau dulu. Ya udah sibuk. Oh iya, pasti sibuk tahu. Sifatnya karakternya. Sifatnya karakternya bagus sekarang. Nah, lebih elegan untuk ke bawah lah, lihat ke bawah. Wah, elegan lagi ke bawah. Dan saya juga elegan, mengenal elegan dan naon. Ya, mungkin elegan mungkin bapak. Sebetan ngomong. Ya, jadilah apa namanya teh? Suka apa ya? Namanya someah lah gitu, someah. Dareh deh someah. Ya, dareh deh sama apa? Bager lah. Ya bager, darah deh, somenya dalam dirangkum jadi ramah. Udah gitu aja bahasa ya, Indonesia. Ya. Kan enggak ini, enggak gimana-gimana. Masa enggak ada yang jaga? Masa gubernur gini ya? Nikmat, itu nikmat. Di wilayah sendiri. Iya benar. Itu dadah-dadah, coba kasih ibu-ibu di situ. Iya. Pak Daud. Oke, saya cek lagi ibu. Oh, mangga. Bu Cinta ganti baju di mobil coba. Kalau kita mah ya emang biasa gitu juga. Sumpah kira gue tuh mau kemana gitu. Hah. Boleh gak ya gue minta izinnya satu mobil bareng Kang Emil coba ya ntar ya. Kalau iya itu spesial banget guys. Ntar kita ngobrol-ngobrol di dalam korek-korek dikit. Ala-ala podcast sama Kang Emil.
Kang Emil, ini Akang di payungnya. Boleh nggak saya ikut? Iya, boleh. Boleh. Gelis tak cinta. Aku izin dulu. Sehat, alhamdulillah. Cantik guys. Mobil Kang Emil itu ternyata sama kayak mobil artis belakangnya. Boleh intip dikit ya. Pagi batik, siang putih, malam pakai jas, pakai baju koko dalam sehari. Makanya mobilnya kayak gudang pakai. Tuh. Sadaya tuh. Ya Allah. Lumayan nanti kalau kurang uang bisa dijual. Di jalan kita buka lampak ya kan. Jadi saya boleh ikut mobil? Kapan lagi gue naik mobil Kang Emil Gubernur Jawa Barat? Oke deh guys. Gue masuk dulu ya. Sorry gue mama Kang Emil, sorry. Kita mulai perjalanan, Pak. Kita mau kemana, Pak? Kita akan meresmikan sebuah tempat yang istimewa. Dari zaman Belanda sudah ada, namanya Situ Ciburuy. Oh, itu yang ada lagunya itu kan? Ya, jadi saking istimewanya ada lagunya. Situ Ciburuy laukna hese dipancing. Nah sekarang lagunya akan berubah, laukna gampang dipancing. Oke. Karena kita akan meriris 70 ribu ikan. Wow. Beneran Pak? Beneran. 77 ribu ikan akan dirilis ke Ciburuy. Ikan apa aja Pak? Semua jenis ikan tawar ada insya Allah. Oke, insya Allah ya. Dan kali ini ya, yang paling penting itu guys, kalau misal lepas liarkan ke alam liar, dan hal ini danau, bisa sungai atau apapun, harus diperhatikan jenis ikannya. Jangan semangat untuk melestarikan, lepas ikan, tapi asal jangan sampai jadinya ikannya invasif. Betul. Gitu. Di dunia itu ikan tawar yang paling banyak itu di Danau Kerinci. Di seluruh dunia itu berapa puluh persen itu ada di Kerinci. Nah udah gitu, gara-gara salah lepasin ikan, ada nila dan lain-lain itu invasif, abis sekarang mah. Oh no. Karena dimakannya sama ikan-ikan yang itu yang disalah masukin gitu. Betul. Nah kalau ini mah, kalau Karidor mah sama Bu Cinta mah pasti sudah tahu lah, nanti yang dilepasin adalah benar-benar ikan asli Indonesia. Betul ya Pak Nya? Ya. Ke Papua kan. Sebenarnya di situ ada danau kan, danau apa Pak namanya, Sentano? Sentani. Nah kemudian di danau itu ternyata apa yang banyak di sana itu adalah ikan mujair. Nah eta, ta eta, saat contohnya. Di sana itu ikan bakar mujair danau Sentani. Oh gitu. Dan jangan lupa mujair itu adalah nama manusia. Emang betul? Penemu insinyur mujair. Betul. Google aja. Orang mana insinyur mujair teh? Jadi Irfan kalau berhasil menemukan spesies ikan namanya nanti ikan Irfan Hakim gitu. Betulan yang menemukan adalah Pak Mujair. Orang Indonesia? Enggak. Hari ini tuh rencananya ngapain aja, ngelepasin ikan? Enggak, itu mah yang utama mah peresmian. Peresmian sebuah area wisata yang sudah tidak diminati lagi di era hari ini karena terbengkalai. Saya jadi gubernur, sekarang gubernurnya arsitek, hobinya merevitalisasi tempat-tempat yang beres. Sekarang sudah rapi, sudah ada fasilitas-fasilitas turis yang bisa dimanfaatkan lagi seperti dulu. Ciburuy teh kan dulu tuh Ciburuy itu guys ya, itu tuh bersejarah sekali. Jadi itu tuh pertemuan dua sungai zaman dulunya. Nah, betul. Jadi tahun 1918 itu tuh dibendung jadi sumber mata air masyarakat sekitar. Nah, katanya itu ya zaman Belanda, dan juga ini adalah ada hubungannya dengan Prabu Siliwangi juga ternyata, Kang. Oh, gitu. Iya. Kalau saking bagusnya suka dijadikan festival budaya di situ oleh betul. Orang Belanda. Kan itu kalau tahun 1942 itu pernah itu juga katanya ngambil ikan bareng-bareng katanya ya, kalau penduduk setempat ngambil ikannya gampang ya. Kalau penduduk luar katanya susah ya. Gitu. Iya makanya sih. Ikan-ikannya adalah bagian dari pejuang-pejuang NKRI. Itu kan dulu, kemarin-kemarin katanya banyak itu juga ya, jadi kotor itu polusi ya. Pabrik-pabrik betul Pak? Betul. Terus gimana problem, tuh? Problem kita selalu
ulah manusia yang mencemari lingkungan. Selama 3 tahun saya gubernur, kita bikin Satgas Citarum, di dalamnya ada polisi, tentara. Nah sekarang kualitas-kualitas air sudah jauh lebih baik karena pelanggarnya kita tuntut. Oh gitu, jadi hukumnya 60, berat ya Pak? Ya, 60 perusahaan sudah dihukum pengadilan. Wow, dan itu harus digituin guys, kalau enggak ya, tuh kalau tidak ditegaskan secara hukum, mereka nanti kebiasaan. Oh jadi ditindak tegas ya? Ditindak tegas, dituntut ke pengadilan, dihukum. Wah bagus tuh ada guys. Ada pidana, ada perdata. Oke. Jangan macam-macam sekarang dalam urusan melanggar lingkungan. Oh Jawa Barat sudah melakukan itu, mudah-mudahan provinsi-provinsi lain melakukan hal yang sama. Udah sih ada beberapa. Pakai dasi. Aduh, bukan salah, saya harusnya pakai dasi kupu-kupu sekalian. Gak mau kalah keren bareng Pak Gubernur. Kalau kita mau ke danau pun harus keren. Gaya, stylish. Kita belok ke Kunafe dulu. Cie Kunafe, jadi dulu guys ya, beberapa tahun yang lalu aku sama Omes ngeresmiin Bandung Kunafe. Langsung Pak Ridwan Kamil, Kang Emil datang, itu tuh wih kehormatan banget. Dan sampai sekarang masih bertahan loh Pak, alhamdulillah. Iya, saya monitor ya. Iya. Banyak yang begitu, tapi banyak juga tutup. Tapi Kunafe mah sarapan yuk. Saya lihat karena mangga. Pendirinya Saroleh. Alhamdulillah, amin. Bertahan, iya, jarang-jarang. Di antara kue-kue artis. Saya pernah ikut meresmikan yang artis-artis lain, terus yeah. Tutup. Iya, ya itu, ya. Alhamdulillah berkah karena di Bandung. Tonghilap sedekah. Nah, tonghilap sedekah. Tonghilap sanguan. Cepat semua. Dan katanya doanya itu gak usah dipesan ya, Pak ya. Biar dia berdoa sendiri aja kan? Iya benar. Itu kan kalau ngomongin sedekah tuh ingat Kang Ariel kan punten-punten ya, bisa. Betul. Tapi ya itu ya, ya Allah, masya Allah. Ceritanya tidak semua manusia di wafatnya didoakan jutaan, diiringi kilometeran orang. Iya. Tidak semua orang kecuali yang Allah pilih. Iya betul. Itu merinding ya, banget ya. Siapapun belum tentu. Jadi itu mah udah pilihan. Jadi sedih pasti, berduka pasti, tapi ada kebahagiaan justru di dalamnya. Ya. Kalau sedih mah pasti lah ya. Ya. Tapi Allah balas kepulangan kesedihannya dengan keistimewaan. Iya. Itu mah tuh seluruh Indonesia tuh sholat gaib. Terus aduh. Yang melihat ya di media sosial, di TikTok aja 2,4 miliar view. Aduh, bukan juta lagi. Bukan juta lagi kan. 2,4 miliar orang tersentuh hatinya melihat membaca peristiwa Eril dan juga kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Dan luar biasanya itu guys ya, kebaikan-kebaikannya itu tercium oleh media, orang-orang, bahkan Kang Emil Amat Cita juga beberapa baru tahu ternyata baiknya itu seperti ya, itu ya. Kita juga kaget justru. Jadi ya, Kang Irfan kesimpulannya, bersedekah itu tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu berkuasa. Kapanpun sedekah itu jadikan sebuah budaya keseharian kita. Oke, itu akan dicamkan betul. Ada yang ngomong ke saya katanya, sedekah nggak usah nunggu kaya karena lu kayanya juga bakal lama. Jadi kan gini, kan sekarang itu banyak yang sok miskin gitu. Aduh siapa miskin, aduh siapa dana bantuan dan lain-lain. Semangat punya itu harus tinggi ya, ya berbagi ya. Manusia mulia itu yang tangannya di atas. Ini mah udah kaya, udah emas permata ada encer, angker, marenta bansos. Nah gitu. Yaudah ya guys, ini kalau mau berapa kali dua kali akan panjang, akan senang. Tapi kita ngelakuin perjalanan dulu ke situ Ciburu. Nanti di sana kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang situ Ciburu ya. Ayo kita melakukan hal ini untuk kelestarian alam. Lu udah ngelakuin apa? Ayo, yuk bareng-bareng dari hal kecil akan jadi besar. Oke, let's go, kita ke Ciburu. Bu, sehat Bu. Saya nggak ada yang dadah-dadahin guys, dadah-dadahnya ke itu. Saya coba deh ke kiri, saya coba cek ombak. Dadah ke saya tuh.
Dadah ke saya juga. Pak Irfan, Pak Irfan. Nah, sama Kang Emil. Mohon, mohon, mohon. Aduh, kalau sama Kang Emil ini mah tuh. Mohon, mohon, mohon. Mohon, mohon, atuh nuhun. Iya, Ibu. Alhamdulillah, guys, saya juga disalamin. Ada Ibu. Mohon, mohon. Ya. Ini pengalaman gue. Mangga, mangga. Assalamualaikum. Ya. Mohon. Mohon, mohon, mohon. Guys, kita sudah sampai di Ciburu ya, situ situ. I love you. I love you too. Iya, ada istrinya juga Bapak. I love you aja. Bapak, I love you too. Bapak, Irfan. Mohon, mohon. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, masih ada auranya saya. Alhamdulillah. Calon gubernur. Di mobil ini cuma kamu yang tidak disorakin, syukurin. Ridwan namanya. Iya, namanya Ridwan. Oh, Ridwan, oke. Okay. Pantesan saya GR, Ridwan kami bukan Ridwan kamu. Di belakang Ridwan Kamil ini Ridwan KW. Oh gitu Pak KW. Oke guys, kita sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, kita akan mulai peresmian situ Ciburuy bersama dengan Kang Ridwan Kamil, Gubernur saya, Gubernur Jawa Barat. Let's go. Bapak tiba-tiba turun guys. Oh iya betul. Si Bapak tiba-tiba turun. Saya heboh. Ya Ibu. Iya. Wah, disambut sama Tengki Kurniawan juga guys. Mohon, mohon Bapak. Apunten, pisan, punten, pisan. Ya ada. Kalau bisa 10, bisa bawa pulang sepeda ya. Dan uang. Sepeda aja, bagi-bagi yang lain supaya kebagian. Oke. Okay. 10 nama-nama ikan ya. Sok, nonwe. Satu, pelan-pelan.